Halo guys, ketemu lagi dengan gue Farhan Eriza. Kali ini gue gak buat video panjang, gue cuma pengen ngasih tips gimana caranya chat sambil hunting kayak gitu, atau chat sambil ngehit. Kalian pasti pernah ngerasain, di saat kalian lagi ngehit monster, kalian gak bisa mencet huruf A, S, D, pokoknya kayak apa atau gimana. Kalian tuh gak bakalan bisa nulis secara lengkap di saat kalian lagi ngehit monster. Tapi di sini gue bakalan kasih tahu gimana caranya kalian bisa nulis A, S, D di saat kalian lagi ngehit monster. Lihat, kita lihat perbandingannya. Di depan gue sekarang udah ada Giant Aerobit. Nah, sekarang kita ngehit dia. Kita hit biasa aja. Di saat kalian hit biasa dan kalian pencet A, S, D, itu tuh kalian gak akan bisa. Gue pencet enter ya, bisa. Ini ceritanya gue lagi ngehit Ice Clover gitu. Gue pengen ngomong sama lo gitu. Gue pengen nulis di mana. Tuh, jadinya cuma IMN. Karena D, A-nya itu gak bisa ditulis. Nah, tapi ada caranya. Gimana kalian bisa nulis di saat kalian lagi ngehit monster? Caranya gampang, kalian nyalain caps lock. Caps lock kalian nyalain, kalian tetap ngehit, kalian bisa nulis di mana. Cuma kayak gitu aja, nyalain caps lock. Jadi kalau misalkan kalian lagi hunting sama gue dan di dalam party atau di shout gitu gue ngechat dengan caps lock, itu bukan berarti gue lagi marah, atau bukan berarti gue lagi ngebentak, atau ya apalah itu. Tapi itu gue lagi ngehit monster dan gue harus banget ngechat kata-kata itu. Kayak gitu. Udah segitu aja tips dari gue. Dan kalau misalkan kalian pengen nanya tips-tips lain, kalian bisa komen di video ini di bawah. Nah, abis itu jangan lupa like, share, and subscribe. Itu aja dari gue, bye-bye.